Si Emma dulu deh, Emma. Emma, coba Emma. Ini perlu Mbak bagi dua enggak? Ini masuk YouTube gua, Mak. Jangan bilang-bilang bagi dua, Mak. Hai guys, jadi kita lagi ada di Zen Book. Ini di PI lantai 4 ya. Jadi kita pesan beberapa nih. Ini si Emma, teman gua ya. Jauh-jauh ke sini. Ke Zen Book. Makannya lengkap dari Farida, tapi ini enak banget sih. Sampai sambil menunggu makanan nyampe ya, kita makan dulu. Ini sepertinya enak banget. Nanti gua tulis ya deskripsinya di bawah. Kalian harus pesan, ini enak banget sih. Oke. Karena kita generasi micin kali ya, jadi kita suka micin-micin ya. Jadi nggak usah takut micin. Buktinya, buktinya Emma bisa PhD karena makan micin. Micin, generasi micin. Mantap. Nah, kita pesan beberapa makanan. Jadi ini apa tadi El, namanya El? Namanya daging burung pakai ala cumi-cumi. Sari-sari lama. Salmon black. Bukan, bukan coy. Ini. Inoki, inoki. A few moments later. Ternyata kita beruntung guys, jadi makanannya nggak masuk di dalam menunya. Ini kali enoki, harusnya enoki beef. Jadi ini for free coy. Jadi kita diam-diam aja, kita diam-diam aja coy ya. Diam-diam. Berkah. Jadi ini baru nyampe enoki beefnya. Jadi kita coba makan aja. Harusnya enak kibir sih. Harusnya ada sumpit ya. Ya kita coba guys. Ayo, ayo deh. Apa mohonnya? Oh di sana juga masih ada. Ya cobain, siapa mau cobain dulu coy? Nanti aja. Si Emma dulu deh, Emma. Emma, cobain Emma. Ini perlu Mbak bagi dua enggak? Ini masuk YouTube gua, Mak. Jangan bilang-bilang bagi dua, Mak. Benar. Sadar teman-temannya sobat Miss Kuyung. Jadi kita kebiasaan kuliah guys. Jadi kita pesan yang macam-macam biar kita saling icip. Ini enoki beef. Jadi ini datang salmon glaze. Wah, emang wasabinya aja. Ini harganya berapa tadi? Salmon glaze? 80 ribuan ya. 80 ribuan ini. Ini 549 ya, 50 ribu. Eh, gimana rasanya, Mak? Tadi enoki beef-nya? Rasanya kayak beef pakai jamur. Enak kok, enak. Bumbunya kayak bumbu apa ya? Bukan yang oyster sauce sana ya. Oke. Okay. Oyster sauce ya. Ini. Okay. Kayaknya ya. Oke, okay. 1 sampai 10 lo kasih berapa? Probably kalau misalnya di Korean barbecue itu sih ini enak sih, cuma mungkin 8. Kurangnya kurang banyak. Kurang banyak. Pesan lagi lebih okay, banyak. Oke, tuh. Pesan lagi lebih banyak. Oke, tuh. Oh, pesan lagi lebih banyak. Nah, coba yang ini ya. Ini glaze apa, El? Salmon glaze. Nah, cobain aja. Di atasnya tuh kayak ada kaviar-kaviar. Kaviar. Kalau ikan lah ya. Ya, telal. Terus ada salmon yang di glaze, terus ya pokok sushi lah. Coba Neng, makan Neng. Gue makannya dikasih ini guys. Dikasih wasabi. Oh, dikasih itu. Kayaknya dong piring. Kalau namanya apa sih kalau namanya? Gue pikir mendoan sih. Gue pikir gue pakainya gini. Simpen di situ dia. Kali aja ada yang jatuh.
Coba ya, coba kita coba seadanya tanpa apa-apa. PL. Saya lihat kamera dong makannya, ngelapnya. Lihat kamera. Ya, coba guys. Beautiful. Gimana Neng? Rasanya Neng? Ya mirip lah sama Neng. Kira-kira kita gak ada yang mendeskripsikan enaknya gimana? Gue tuh cuma ada enak, enak banget. Itu enak ya. 1-10 lo kasih berapa ya? 8. Mantap jiwa. Lo mau nyobain gak deh? Lo aja dulu, sini gue pilih. Coba gue cobain ya. Coba. Udah? Jadi guys, kita cobain salmon. Ini udah belum ya? Udah. Udah. Jadi guys, kita cobain salmon glaze-nya di Zenbu. Yuk. Jadi kalau teman-teman lihat ini detailnya, di atas itu ada telur ikan, terus ada salmon, terus nasi, terus apa nih dalamnya gue nggak tahu, makanya karena nggak tahu kita cobain ya. Kita cocol sama gue nggak suka wasabi sih, jadi kita cocol sama ini dia. Coba satu kali hap. Ini yang tahu tuh hap itu ada sih. Deh hap nih, hap. Ini enak sih. Gue sama kayak PL sih, jadi itu gue cuma bilang enak doang. Rating. Nanti 1-10 gue kasih 8. Enak, tapi enggak. Ada yang terminian aja ya. Jadi itu jamur ya. Oke. Enak. Berapa menit? Ini enak banget guys, dorok-dok. Se-Indonesia is clear. Terus kenapa kemarin juga sih? Yummy. Kok sampai gitu kok? Jadi ini udah nyampe ya makanan PL. Ini apa ya? Gue udah habis. Samurai. Oh sama. Kok nasi goreng guys? Iya guys. Ini susah nih makan ini. Pakai sendok aja ya. Jadi ujung-ujung kita pakai sendok guys. Kayak nih terus ini. Ini rempong guys. Buka ya. Yo buka guys. Gila. Wih, salmon banget cuy ini. Wih, mantap. Merah-merah gitu cuy. Orange. Salmon lah warna. Ya, salmon. Kita teralih belum punya adek. Wih, apa adek? Itu apa adek? Jadi tusuk dia telurnya. Gak tau gue. Teralih. Terlalu sulit diucapkan namanya. Ini spicy ya. Ini kayaknya enak deh. Ntar pengen dicobain deh. Ya, PL dulu deh. Ya, El, coba makan El. Coba ya. Ya, itu aja dulu. Ya, guys. Udah. Gimana, El? Enak deh. Namanya nggak terlalu enak. Kerayanya agak menuju blend karinya. Mau karinya ya. Enak. Selain itu jalan juga enak. Gorengnya juga enak. Kalau karinya nggak terlalu strong. Nggak terlalu strong ya. Sama ekspektasi. Main lah. Main lah. Oke lah. Yang paling lu suka di antara makanan ini semua apa? Makannya sebelah gue. Iya. Karena sebelah Yudi ya. Iya. Jadi 1-10 berapa? Gue belum nggak bagus banget sebelah. 7,5 ya. Oke, mantap jiwa. Terus kita langsung ke Eva. Ya, jadi intinya gue mirip sama PL. Ini Pip. Oh ini Pip. Pip. Kita makan ya. Iya.
Enak kalau bikin ya. Tapi beefnya enak. Beefnya enak ya. Oke. 1-10 7,5. Mantap jiwa. Terus kita langsung ke yang suka beef. Aduh. Yo. Coba contekan dulu, Ini namanya Hokubi Ramen. Hokubi Ramen. Yang harganya berapa tadi? Rp68.000 ya. Rp68.000 terus ini kayak Indomie ya. Spicy, ada levelnya, ada 5 level, gua pesen level 2. Oke. Terus gua request kalau gua suka yang matang-matang kalau ini. Biar bisa dipesan. rasanya. Kalau ini level 2 ya, gua rasain spicy-nya kayak gini. Oke. Nggak terlalu pedes, buat yang terlalu pedes gua saranin buat naikin levelnya aja. Ini level kayaknya level 5 juga nggak apa-apa. Oke. Terus? 8. Lu baru makan kuahnya doang. Selamat. Kuahnya 8 ya. Mie-nya? Mie-nya juga. Yummy. Lebih pedes sih. Tadi belum keadu kan. Kayak Indomie. Enak sih mana? Ya kayak ramen biasa sih. Oh, ramen biasa ya. Oke, dagingnya? Dagingnya. Ya. Ini kayaknya bisa minta kematangan deh. Ya. Kita bisa minta level kematangannya. Gua rasa sih ini masih kayak juicy banget sekarang. Ya. Coba ya. Apa ya? Juicy banget. Lu paling suka apa? Dagingnya kah, ramennya kah, atau kuahnya? Secara keseluruhan kuahnya. Kuahnya. Jadi bikin semuanya. Oke, okay, overall 1-10? 8. Nah, mantap jiwa. Next one. Terakhir, Yudi. Lu pesan apa, Yud? Mozzarella. Ini menu andalan di sini ya. Yo, coba dibelah. Yang udah bisa ngebelah nih, Yudi. Kelamaan, jadi enggak ada kayak dia. Isinya ayam ya. Isinya ayam. Ini nasi ya? Iya. Kan tadi butter. Banget ya Yudi makan. Oh, kayaknya enak. Enak. Nasi yang. Gimana aja? Mungkin kena lidah gue yang lebih kurang. Makan terlalu manis ya, Bu. Manis banget ya? Manis aja. Oh, kejunya terlalu manis ya. Dorodok. Oh, pakai dorodok, Dok. Jadi kalau lu pedas, ada dorodok. Mau coba dorodok? Itu mau ngomong dorodoknya, bener dong sih. Dorodok. Dorodok, cuy. Ini ada cuy-nya, cuy. Dorodok, cuy. Jadi gimana aja? 1-10 lo kasih berapa? 7,5. Mantap jiwa cuy. Jadi kita makan cuy. Kalau jangan makan cuy. Gua nggak usah deh. Oh iya deh. Jadi guys, kita nyobain salmon modern ya. Yakisoba. Nah ini kalau melihat zoom. Ini ada telur. Telur guys, terus di bawah telurnya itu ini ada tulisan salmon, kita cabut dulu ya. Terus di bawah itu nah ini salmon ya, yaki soba, terus ada salmon. Kita lo cicipin satu-satu ya, kita cicipin salmonnya dulu nih, biar kayak parasha. Kita cobain ya. Enak. Salmonnya enak banget sih. Apa yang lain? Rasa salmon enak. Terus sobanya,
Salah lebih di vlogger. Enak. Ini rasa black pepper ya. Black peppernya kerasa banget sih. Mana black pepper? Ini rasa black pepper banget. Tapi enak sih. Anggap gitu. Telur dadarnya coba. Telur dadarnya. Telur dadar tadi hijau-hijau di atas itu dikasih nori itu sih. Ini biasa aja sih. Coba ini. Makanya disatuin kalau pik. Digabung coba makannya. Kalian. Harusnya itu dia ya harusnya nempel ya. Kata teman gue yang dari Jepang, guys. Zoom. Enggak perlu ya. Zoom. Zoom. Makanya artinya gimana? Artinya ya kalau itu nyatu sama mie. Kayak dicampur gitu ya, diaduk-aduk. Iya, diaduk itu kan semakin dari mentah. Iya, harusnya nyatu sih. Jadi ini kalau kita nyatu. Iya. Oh, jadi salah tuh ini. Ada satu dua. Tapi enak kok. Dia improvisasi. Tapi menurut gue ya. Kalau untuk harga 89.000, 88.000, mau gue aja kalah. Gak worth it. Tapi rasanya ya enak. 1/10 gue kasih 7. 7. Oke. Okay. Yummy. Tutup tangan, Pik. Kok mau nyobain, nyobain aja, Pik. Tempat tidak enak, tapi nanti boleh lah buat coba. Enak kok, enak sih. Salmon. Iya, enak. Terlalu black pepper sih menurut gue. Iya, peppery. Terlalu peppery. Black pepper banget ya? Masih insist ya sama metal. Tapi kayaknya ini enak sih. Gua pengen nyobain nih. Kamu nyobain karinya nih tapi udah malas banget. Gua nyobain aja mas. Coba minyak deh. Bantu nanti goreng apa juga nih yang dirasanya. Pedes ya? Pedes banget. Level 2 lebih. Keadung dari ternyata. Eh coba. Maaf guys, untuk scene closingnya gak kerekam cuy. Duh, makin absurd aja nih video. Kagak usah di like, comment, dan share juga gak apa-apa sih guys. Yang penting, subscribe channel YouTube saya Taufik Hidayat Ceniago, Taufik Hidayat yang ada Ceniago ini. Biar kedepannya kita bikin video nggak absurd lagi. Oke deh, gitu aja.